tiba-tiba perut besarnya itu berapa minggu, Pak? Minggu lah. Dua minggu, iya. Terus besar. Terus langsung malam tadi melahirkan itu ya. Asal nama hoyong kehampangan hungkul gitu. Ngan ai kehampangan teh keluar. Ras ka dieu kalebet gitu jo langsung gitu meririt. Jangan lupa tonton terus channel Bos Nirvana. Channel Bos Nirvana ya. Channel Bos Nirvana. Channel Bos Nirvana. Channel Bos Nirvana. Like, komen dan subscribe. Mantap. Tonton atau sahabat semua, ini ada keunikan ini di Desa Sukawang ini, Kecamatan Sukamakmur, khususnya di Kampung Ciheot ini ada seorang ibu yang usianya udah dibilang sepuh. Dia tidak hamil, tapi ternyata bisa melahirkan. Tadi beliau melahirkan dua orang putra kembar. Dan kita berdoa semua, semoga putranya itu dijadikan putra yang soleh, bisa membawa orang tuanya atau mengangkat derajat martabat keluarganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Pak? Sahna. Biar katanya ibu tidak hamil tapi bisa melahirkan, itu betul, Pak ya? Iya. Kalau bisa diceritakan ceritanya bagaimana, Pak, awal-awalnya? Awalnya mah pulang dari sekolah semenar. Mendadak itu. Mendadak ya. Tadi tiba-tiba perut besarnya itu berapa minggu, Pak? Minggu lah. Dua minggu, iya. Terus besar. Terus langsung malam tadi melahirkan itu ya. Iya. Terus udah ke dokter periksa sudah? Udah periksa. Enggak hamil itu. Kata dokter enggak hamil. Enggak hamil. Jadi mah harus dioperasi ini. Katanya itu penyakit apa, kata dokter? Tumor. Tumor ganas lah. Periksa ke dokternya kapan, Pak? Kemarin. Kemarin? Iya. Yang sering-sering itu cuma lambung periksa. Periksa lambung. Iya. Terus kata dokter itu iya. Penyakit kista katanya. Yang dulu tumbuh lagi. Oh, jadi dulunya pernah mengalami kista? Iya, udah 4 tahun 5 lah. Terus kemarin diperiksa, katanya harus dioperasi, harus dibuang. Iya. Tapi ternyata semalam melahirkan. Alhamdulillah. Katanya hamil itu. Ibu, itu proses waktu melahirkan, kumaha eta waktu melahirkan? Tak karasa nyeri tah henteu? Karasa ai nyeri mah, ngan asalna mah hoyong kehampangan hungkul gitu. Ngan ai kehampangan teu kaluar. Ras ka dieu kalebet gitu jo langsung gitu meririt nyeri. Teu aya nu ngabantuan. Nya naung urang kali pan di dieu nu di dieu urang kali di dieu. Urang kali biani di dieu ngalahirkeun mah oge. Di handap. Di jaman teras di dieu. Oh, di teras di dieu ngalahirkeun anak di teras di dieu. Terus ente keluar, iya langsung ente. Enggak pendarahan enggak? Enggak. Ente gitu ente. Luar biasa. Pendarahan enggak. Ente nanaon gitu jadi masih mungkus ieu na oge. Duanan aja mungkus. Masih kabungkus ku ari-ari ku latamu. Ku lamat ya. Emang tadina enggak terasa hamil apa emang enggak hamil? Ente karaos gitu, ente kumaha? Karaos hamil. Jadi ente aja di parios ka rumah sakit. Dia meureun di parios ente aya orokan ieu. Ya, subscriber semuanya, barangkali ada yang mau memberikan bantuan sumbangsih untuk keluarga Bapak Nah ya, Bapak Sahna. Bapak Sahna. Jadi bagi yang mau sumbangsihnya, memberikan sesuatu bantuan kepada Bapak di sini sangat ditunggu ya. Alamatnya di Kampung Ciheot, Desa Sukawangi, Gombong Lega, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.